Selamat berjumpa kembali dengan official channel Ki Ageng Guru. Ya, beberapa waktu yang lewat kita pernah mendengar ada telur yang direkayasa sedemikian rupa sehingga hampir menyamai dengan telur bebek. Dan kali ini saya menemukan terong yang juga direkayasa sedemikian rupa. Apakah itu dengan cat atau dengan kimia kita tidak tahu, tapi yang jelas bahwa terong ini saya amati tidak asli. Ya, inilah terong diberi warna keungu-unguan agar supaya menaikkan harga lebih tinggi Rp1.000, tetapi ya kita amati saja bahwa terong ini betul-betul terong yang direkayasa dengan cara yang kurang rapi saja. Inilah terong yang warnanya sebetulnya tidak ungu benar ya. Ya, memang ini terong ungu, tapi diamati dulu terongnya ini betul-betul terong ungu atau terong yang dicat ya. Karena kita melihat tiga terong ini ternyata merupakan hasil dari rekayasa, bukan rekayasa genetika, tapi ini rekayasa untuk cat. Nah, ini aslinya seperti itu, warnanya merah dan kemudian dimatangkan warnanya ya, dengan saya tidak tahu dengan menggunakan apa ini, tapi yang jelas ini terasa seperti ada lapisan cat gitu ya, sehingga tampak sekali bahwa ini tidak warna asli. Iki wae didol kathah ya, Mbak Bodi. Regine nggih sami napa benten kali sing rejo. Kadang 1.000. Lam iki 7.000. Ya, kalau yang hijau 6.000, kalau ini 7.000. Tapi dengan rekayasa ini ya cukup kreatif. Tetapi kalau nanti dimasak tidak dikupas ya juga akan membahayakan, karena lapisan cat ini bisa berpengaruh terhadap tubuh kita.